jujur bang, ini publik Medan memang ini lagi berdarah-darahnya cintanya dengan PSMS. Sebelumnya udah cinta bang, tapi kalau dari animo kan kayak kemarin aja pertandingan seharusnya. Kambal 2 TV yang hijau kali ini akhirnya berkesempatan lah Iman Bata beserta dengan Dwi Kadamani ngobrol-ngobrol dengan pemain yang pemain muda, udah Instagramnya udah centang juga gitu, sama kayak Bang Sultan Totan juga udah centang, berarti dikagumi dan Instagram juga memberikan nilai positif. Jadi kan dapat centang tuh dari Instagram gak gampang-gampang ya kan, dan mungkin melihat prestasi beliau juga di tim nasional dan Bali United, salah satunya beliau lah yang memberikan prestasi juga untuk Bali United. Dan kalau nggak salah sih aku kurstik ribut kali. Kalau nggak salah aku nggak tahu ya bang ya, di kurstik gue bilang ya kesempatan buat pemain muda itu ada dua yang berapa hijrah dari Bali United kalau nggak salah ya. Tapi langsung aja lah, inilah dia bersama dengan Bang Anies Tagara. Tepuk tangan dulu. Bang, gimana bang? Gimana bang? Perasaan main di Medan ini bang? Main di Medan? Maksudnya gimana bang? Kan belum. Mungkin semalam kan udah pertandingan pertama. Animo tim inilah menurut abang sendiri. Mungkin. Saya kan baru kan di sini, ya. Baru gabung, mungkin kurang sih ya, mungkin harus berbagai adaptasi ya. Komunikasi, chemistry biar nanti waktu penyisian dan main di Liga 2 ya. Ini udah siap. Pertanyaannya mungkin gini bang. Bang Anies hijrah tanda kutip kan, ini kan pinjaman lah dari Bali ya. Itu memang keinginan abang sendiri atau memang PSMS yang meminta atau Bali yang merekomendasikan abang untuk mendapat jam terbang lagi tentunya? Pertama sih pribadi saya sendiri, soalnya kan saya kan habis ini kan, habis stop bola, habis operasi itu iya. Hampir setahun, terus masa pemulihan juga, terus mungkin saya harus ini harus perbaiki menit bermain saya gitu ya, untuk kembali dari nol lagi gitu ya. Ya kemarin tuh cederanya gara-gara apa sih bang? Gara-gara ini bang, salah tumpuan ya. Gitu ya, itu operasi berapa lama? Maksudnya operasinya berapa kali bang? Sekali aja sih, sekali cuman ini penyembuhannya ini ya bang ya, traumanya yang gitu ya. Menurut abang sendiri dengan oke lah pemain bola ya mau nggak mau resikonya pasti cedera kan bang? Iya. Tapi apakah itu nanti mengurangi semangat abang untuk membela tim finansi? Enggak sih, pasti setiap klub yang saya bela pasti saya sawung saya. Total ya bang. Siap. Maksimal. Terus bang, kalau untuk fans Bali sendiri gimana sih bang? Karena kan kalau dari face sendiri abang ya Dilan-nya Bali lah mungkin ya, kece selain Lili Pali gitu kan? Ya ada nggak kira-kira dari apa di sana bang? Kalau nama supporternya bang? Nah, semeton gimana? Gak ada nggak misalnya, waduh, misalnya sukses di sana atau gimana gitu? Ya banyak yang ini sih, banyak yang apa itu ngasih semangat, support. Kalau nanti sukses di Medan ya nanti jangan lupa Bali. Gitu. Tapi pada nanti bang, kalau abang mainnya bagus, orang Medan yang pengen abang balik ke sana bang, gimana tuh bang? terus bang, kalau ini kan tinggalnya sama Bang Stanto ya bang? Iya, yes, sama Stanto. Memang, tapi memang alumni Bali juga lah beliau ya, juga ya bang ya? Memang dekat dari dulu ketika di Bali atau gimana bang? Emang deket sih, dari di Bali juga deket, sering bareng. Gitu ya bang. Siap bang, ini mungkin buat publik Medan supaya lebih sayang, lebih cinta lagi sama abang gitu. Kalau abang sendiri pemain favoritnya siapa sih bang? Pemain favorit di mana? Di Indonesia maupun di, ada dua lah, Indonesia dan luar negeri. Kalau salah guna posisi abang? Kalau di Indonesia, luar negeri aja tuh. Ya lu, oke. Luar negeri itu lah. Coutinho. Ya. Ini Coutinho yang di Liverpool, Barca atau yang baru juara kemarin? Beda-beda. Kan prestasi bang, prestasi. Oh, ya pasti yang terbaik lah. Yang terbaik. Oh, Munchen. Jangan bilang abang berdukung Munchen juga nih bang. Enggak lah. Oh enggak ya. Jadi tim favorit apa nih bang? Barcelona. Oh Barcelona. Siap. Berarti sama kayak mentornya juga nih. Bang Tan kan suka Busquets. Oh, ya. Dia suka gitu. Kalau saya Barcelona suka ini Xavi. Oh gitu. Yes. Siap. Kalau untuk lokal kita siapa? Lokal siapa ya? Ini deh, striker menggontong Pambung Kastik. Pernah ketemu atau face to face ngobrol misalnya? Sempat ini sih ketemu sih belum, cuma sempat foto aja sih. Oh, ketika masih ibaratnya kayak apa ya, jumlahnya di fotonya di mana waktu di Jakarta tuh? Di Jakarta kesi, waktu itu. Waktu ke City Mas berarti? Bukan, waktu ini waktu Piala Presiden itu. Oh, Piala Presiden. Yang final, okay. United. Kalau Mas sendiri kelahiran mana sih, Bang? Saya Bojonegoro. Bojonegoro. Iya.
Tahu nggak? Bojonegoro tuh berarti Jawa Tengah bang? Jawa Timur. Jawa Timur. Samsul, cak Samsul. Oh iya 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 iya. Samsul per Samsul Arif. Samsul Arifin grup F Samsul Arifin. Itu gubernur kita. Gubernur kami Samsul Arifin. Persela dulu ya, Persela. Boleh Persela. Ini Persita. Persita ya. Jadi bang, kalau misalnya abang mengandeng-andeng bang, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri selain Bali tim favorit abang, Bali dan PSMS tim favorit abang apa? Karena kalau aku bilang nanti abang milih dua ini bahaya nih. Bali sama PSMS. Selain Bali dan PSMS apa nih bang? Kira-kira tim yang abang pengen main di situ? Kalau saya sih ini sih. Gimana ya? Semua favorit. Cuma tergantung ini sih semuanya. Tergantung. Bukan ya. Ya semua favorit lah semua gitu ya bang. Jadi di mana saja ya? Di mana saja pasti gitu ya bang. Kalau dengan ini bang kan jujur bang, ini publik Medan memang ini lagi berdarah-darahnya cintanya dengan PSMS. Sebelumnya udah cinta bang, tapi kalau dari animo kan kayak kemarin aja pertandingan seharusnya tertutup jadi boleh iya. Masuk gitu kan. Jadi animonya luar biasa setelah kedatangan mungkin pemain Liga 1 tambah lagi kloter kedua kedatangan abang Ferdinand Sinaga gitu kan. Animonya kan luar biasa. Jadi kira-kira lah bang, dengan animo ini sendiri menurut abang apakah mengganggu kah buat si, pasti media sosial abang pasti banyak juga nih kan di yang DM-DM segala macam pengen kenalan gitu kan, itu mengganggu kah abang sebagai atlet atau gimana bang? Kalau saya sih, saya welcome semuanya sih ya bang. Saya ini sih, saya santai aja sih, yang penting saya fokus di sepak bola. Fokus sepak bola bang. Kalau media sosial ya nomor 2 lah. Nomor 2, walaupun ya gak bisa dipungkiri sekali abang upload udah banyak yang ini gitu ya. Bang, gimana? Sepatu suka apa nih bang? Sepatu abang pakai produk apa nih? Yang paling nyaman abang pakai? Kalau saya sementara ini spek aja. Spek ya, spek. Berarti minta tolong yang lain ya kan? Nike, mana tau mau endorse? Mana tahu. Tapi emang nyamannya pakai spek atau ada favorit sepatu misalnya harus pakai Nike Ronaldo nih misalnya? Nike udah pernah sih. Semua favorit sih. Cuman sementara saya pakai spek. Spek. Produk lokal. Jangan lupakan konten-konten lokal ya. Wah, ini teman satu kamar juga sudah sangat kompak sekali. Satu kamar, ya silakan bang. Bisa kayak gini ya, kompak. Biar sati bang. Siap. Oke bang, mungkin ada bang pesan-pesan buat supporter-supporter Medan bang. Saya kira untuk bisa lebih, ya karena grup D, kita tuan rumah. Walaupun tidak bisa dinonton langsung, mungkin streaming lah mereka nonton. Kira-kira apa bang? Ya, saya berharap bisa mendukung PSMS Medan semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi untuk PSMS Medan. Oke, boleh bang. Mungkin kalau semeton apa sih bang? Kalau panggil kalau di Bali itu panggilan apa sih bang? Kalau di Medan kan Horas, kalau di Bali apa tuh? Misalnya pekiknya bikin semangat gitu loh. Karena sebentar lagi aku minta tolong sama om bilang Horas, ah? Jigen Bani kayaknya. Jigen Bani. Jigen Bani. Oh gitu, Bali. Iya kayak. Oh gitu ya, boleh lah bang ya, abang bilang Horas Medan, Horas PSMS Medan, boleh bang. Oke, silakan bang. Horas Medan, Horas PSMS gitu. Bareng gak? Oh bareng. Oke, okay. 1, 2, 3. Horas Medan, Horas PSMS. Oke, itu dengar percakapan kita dengan pemain yang humble ini ya. Ini luar biasa nih ya kan, kece, baik, humble segala macem. Ya mudah-mudahan juga kita doakan beliau nanti ya salah satu rising star-nya kita juga ya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga PSMS Medan ketika usia muda banyak sekali melahirkan. Setelah di sini tiba-tiba melompat lebih sangat tinggi sekali. Contohnya siapa? Oktavianus Maniani kan. Dia usia 19 tahun di PSMS Medan, akhirnya ke tim nasional. Kemudian juga ada Adi Satrio sekarang yang di TC ya. Walaupun kemarin kita baru ditaklukkan sama tim Eropa Timur ya 7-1, tapi wajar. Dari casing bodinya kita udah kayak lawan bapak kita. Itu mungkin karena pemain kita terlalu santun bang ya kan. Tengok, ini kayak papaku, udahlah biarkan dibuat gol. Jadi kalian jangan bangga ya, Kroasia jangan bangga. Jadi mudah-mudahan juga beliau nanti dapat ketenangan bermain. Walaupun entah dimanapun beliau nanti terbang, setidaknya ya hilanglah namanya cedera-cedera dalam tubuh beliau dan bisa berprestasi untuk tim nasional Indonesia. Oke bang, thank you bang, makasih banyak bang ya. Siap. Aduh, makasih bang ya.